أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرضت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pemirsa TV di rumah dan juga adik-adik sekalian, alhamdulillah kita kembali bersama di program Yuk Ngaji. Yuk kita ngaji. Alhamdulillah masih bersama guru kita, Pak Ustadz Amiril. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga ada pendamping anak-anak semua, Kak Citra. Assalamualaikum Kak Citra. Dan juga ada anak-anak kita dari SD Muhammadiyah 28 Jakarta Selatan. Ada Buyung, ada Faiz dan juga Arkan, Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz ya, telah Allah mudahkan kita untuk membaca surat Al-Insyirah. Ya Ustaz ya, Masya Allah. Dan mungkin Ustaz bisa memberikan mukadimah terkait surat yang tadi kita bacakan bersama. Silakan Ustaz. Baik, Kevin. Ya, Bismillah. Ada yang tahu surat Al-Insyirah itu apa artinya? Kelapangan. Pintar. Ayatnya berapa? 8. 8 ayat. Turunnya di kota? Iya, Makkiyah di kota Mekah, betul. Ya, dari surat Al-Insyirah ini, sebab atau turunnya surat Al-Insyirah ini adalah pada zaman Rasulullah ketika dia berdakwah menyebarkan agama-agama Islam mendapatkan ancaman. Ancaman dan juga rintangan dari kaum dari kafir Quraisy. Nah, kemudian itulah sebabnya Allah turunkan surat Al-Insyirah ini sebagai bentuk dukungan ya untuk senantiasa menguatkan hatinya beliau dalam terus berdakwah menegakkan dinul Islam. Jadi makanya nih surat Al-Insyirah ini sangat apa namanya ya? Ketika kita amalan Al-Insyirah ini sangat luar biasa, Pak. Gitu. Nanti kita akan bahas selanjutnya di betul sekali. Ya. Kita akan lebih diterangkan lagi di segmen berikutnya Ustaz ya. Insyaallah semoga memudahkan. Amin. Tetap bersama di program Yuk Ngaji. Yuk kita ngaji. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini, insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kembali bersama di program Yuk Ngaji. Yuk kita ngaji. Alhamdulillah. Terima kasih. Kita masih bersama dengan Pak Ustadz Amiril dan juga adik-adik dari SD Muhammadiyah 28 Jakarta. Dan juga kami akan silakan Kak Citra untuk bisa ikut mendampingi. Silakan Kak Citra akan mendampingi anak kita. Baik, syukran. Terima kasih. Baik, Pak Ustadz Amiril tadi sudah kita bahas ya terkait surat Al-Insyirah 8 ayat. Kemudian juga turun di kota Mekah. Masya Allah. Dan nampaknya kita akan coba bahas terkait tadi ayat-ayat ini mengandung makna apa saja. Baik, silakan Pak Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas isi kandungan dari surat Al-Insyirah yang artinya kelapangan. Dalam kandungan surat Al-Insyirah ini diantaranya yaitu yang pertama Allah Subhanahu wa taala melampangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada saat itu sedang berusaha dengan penuh perjuangan untuk menyebarkan dinul Islam yang penuh dengan kesulitan dan hambatan. Kemudian melalui surat Al-Insyirah ini menjelaskan bahwa Allah memberikan kelapangan dada kepada Nabi Muhammad SAW, juga memberikan sifat kenabian dan keutamaan dalam menjaga kesuciannya. Nah, melalui surat ini juga umat Islam juga akan merasa lebih lapang dalam menjalani kesulitan hidup ini.
Kemudian yang kedua, isi kandungan dari Al-Insyirah ini adalah Allah memberikan penjelasan bahwa akan Allah ini akan menghilangkan kesulitan yang dialami oleh Nabi Muhammad ketika menjalankan perintahnya, yaitu berdakwah, dan juga menggantikan semua kesulitan itu dengan kemudahan. Kemudian selanjutnya dalam Al-Insyirah ini juga menjelaskan bahwa ketika seorang hamba dalam menghadapi kesulitan, pasti Allah akan memberikan kemudahan untuk kita juga, seperti itu. Nah, kemudian juga mengingatkan Allah sebagai hamba untuk selalu mengerjakan ibadah sholat dan selalu minta permohonan kepada Allah dan mengharapkan ridhonya Allah. Itu, ya. Jadi pada intinya surah Al-Insyirah ini apabila kita renungi, resapi dari ayat per ayatnya, bahwasanya ini mengajarkan bagaimana kita ketika menjalani hidup itu harus terus bertawakal dalam Allah gitu. Kalau kita dikasih beban yang berat, dikasih tugas yang berat juga, pasti akan ada jalannya. Yang penting kita berserah diri kepada Allah. Karena Allah insya Allah pasti akan membantu memudahkan urusan kita di dunia ini. Betul sekali Ustaz ya. Betul. Dan ternyata yang memberikan kita kemudahan itu Allah saja. Kadang-kadang bukan ikhtiar kita, kita cuma menjalankan saja Ustaz ya. Betul, Pak. Dan yang jadi menarik buat saya Pak Ustaz terkait tadi ayat itu Ustaz ya, sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti akan ada kemudahan. Aduh, tapi jangan lupa urusannya adalah urusan berdakwah. Betul. Berbuat baik. Berbuat baik. Ya, kalau untuk berbuat buruk jangan tinggalkan. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Masya Allah, sangat dalam ya makna-makna yang telah di Ustaz jelaskan terkait makna surat Al-Insyirah. Ya, malah sebagian ulama juga menafsirkan surat ini adalah ketika kita misalkan urusan-urusan baik itu, terutama dalam urusan kebaikan ya, berdakwah, kemudian sholat, jadi gitu. Jadi kita memang harus seperti berbuat baik dengan contohnya Rasulullah. Berdakwah dalam kesulitan pasti insya Allah akan ada kemudahan. Masya Allah, Masya Allah. Semoga Allah memudahkan kita untuk bisa memaknai ayat ini. Ya. Dan saat kita baca juga diresapi Ustaz. Betul, ya. Pak. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustaz nih Masya Allah atas penjelasannya. Dan tentunya setelah kita bahas maknanya, tentu gak lengkap nih kalau kita bahas hukum tajwidnya ya Ustaz. Ya. Kira-kira apa ya yang akan Ustaz bahas? Sudah siap anak-anak? Nah sabar ya, tapi kita akan bahas di segmen berikutnya. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Yuk Ngaji, Yuk Kita Ngaji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah kembali bersama kita di program Yuk Ngaji, Yuk Kita Ngaji. Alhamdulillah masih bersama dengan Pak Ustadz Amiril, juga Kak Citra dan adik-adik sekalian dari SD Muhammadiyah 28 Jakarta Selatan. Baik, Ustadz, tadi telah kita bahas saja terkait surat Al-Insyirah, surat Al-Nasyrah yang telah kita baca bersama. Kemudian Ustadz juga sampaikan tadi terkait makna-maknanya yang begitu dalam, terkait bagaimana kita bahwasanya Allah mudahkan kebaikan buat kita semua, Allah hilangkan kesulitan dalam hal kebaikan saat ya insya Allah. Dan tadi kita akan bahas terkait hukum tajwidnya saat apa yang bisa kita pelajari di segmentasi di surat Al-Insyirah ini. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Pak Amin. Oke, bismillah. Kita akan hari ini belajar tajwid yaitu waqaf dan juga lam jalalah. Nah, waqaf ini kenapa kita harus belajar waqaf? Ini sangat penting juga ya. Ketika membaca Al-Qur'an itu harus tepat dalam menghentikan bacaan kita. Jadi waqaf itu artinya berhenti. Ya, berhenti. Nah, nanti kita akan coba pelajari waqaf di surat Al-Insyirah. Ya, nanti kita juga akan belajar bagaimana sih cara waqaf yang benar ya. Nah, kita akan belajar di sini, kita akan masuk bahwasanya ada waqaf yang disukunkan. Ya, contohnya misalkan di sini kan yakinun. Harokatnya harokat hidup ya, ada dhammah ta'in, kemudian ada harokat dhammah,
ada kasrah ta'in, ya kan? Tapi ketika diwakofkan di akhir kalimat atau di akhir ayat, maka dibacanya disukunkan. Ya, disukunkan. Contoh, yakinun, yakinu, yakinin, yakini, diwakofkan, wakofnya yakin. Ya, yang tadinya dua harokat, ketika diwakofkan, dia boleh dua, boleh empat, boleh enam. Tapi biasanya standarnya adalah empat. Ya, yakin dan disukunkan huruf akhirnya. Itu cara yang pertama, ya. Yang kedua, ada lagi ketika nanti dia ada harokat patah ta'in. Coba dicek surat Al-Insyirahnya. Di situ di ayat kelima dan ayat keenam, di situ ada fathah ta'in, ya kan? Fa inna ma'al usri yusra. Nah, di situ ketika diwakofkan khusus harokat fathah ta'in, maka dibacanya bukan sukun, bukan disukunkan, tapi diganti dengan harokat fathah. Jadi dia dibaca panjang. Fa inna ma'al usri yusra. Nah, kalau tadi kan disukunkan, ya. Kayak contoh, wa rafa'na laka dzikrak, disukunkan kafnya. Tapi ketika ada tanda fathah ta'in, maka dia dibacanya dirubah menjadi fathah. Ya, contoh di sini ada. Nah, contoh seperti ini tadi disukunkan. Sekarang dia kalau ada fathah ta'in, maka dibacanya fathah panjang. Hudan, wakofnya huda. Ya kan, jadi dibaca panjang. Terus juga sama, kalau dia bentuknya seperti ini, ya harokat panjang, ketika diwakofkan tetap dibaca panjang. Duha, wakofnya duha. Nah, seperti itu. Ada lagi yang berbeda. Ketika di akhir ayatnya itu huruf ta, ini namanya ta marbutoh, ya. Ketika ada ta marbutoh, ketika diwakofkan bukan al-qari'at, bukan al-qari'at, tapi dirubah menjadi huruf ha. Tetap disukunkan, mau dia fathah ta'in atau kasrah ta'in atau apapun itu, tetap dirubah menjadi huruf ha. Jadi bacanya al-qari'ah. Nah, seperti itu. Itu cara membaca wakof. Dan terakhir, di sini ada ketika ada fathah ta'in untuk hamzah, dia dibaca panjang juga. Ma'a. Itu terkait dengan tanda wakof. Jadi ada beberapa bacaan wakof. Dan untuk lam jalalah, nanti kita akan bahas di selanjutnya, Pak. Masya Allah. Baik, Masya Allah. Mungkin kita akan perdalam lagi terkait wakof. Kita akan latihan, kemudian bahas lam jalalah. Ya. Tetapi di segmentasi berikutnya, Insya Allah. Terus semangat ya. Semangat. Oke, semangat. Kita akan kembali dalam program Yuk Ngaji. Yuk kita ngaji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah, kita kembali di program Yuk Ngaji. Yuk kita ngaji. Alhamdulillah. Ferry, kita kembali bersama di program Yuk Ngaji bersama dengan adik-adik dari SD Muhammadiyah 28 Jakarta Selatan bersama Ustaz Amirnya dan juga Kak Citra. Alhamdulillah, tadi telah kita bahas bersama bagaimana hukum wakaf, ya, Masya Allah, Ustaz telah jelaskan. Dan mungkin Ustaz, kayaknya nggak lengkap kalau kita nggak latihan, ya, Ustaz, ya. Betul. Baik, silakan Ustaz. Baik, terima kasih Pak Alvin. Ya, oke, tadi kita sudah belajar bagaimana cara wakafkan, ya. Sekarang kita praktek, ya. Kita akan coba praktekkan. Baik, seperti biasa, saya baca dulu, baru nanti diikuti oleh kalian semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hudan, waqafnya huda. Hudan, waqafnya huda. Sudan, waqafnya sudah. Sudan, waqafnya sudah. Iya, pintar. Duha, duha, waqafnya duha. Duha, waqafnya duha.
tetap dibaca dua harokat ya. Saja wakofnya, saja. Saja wakofnya, saja. Iya, lanjut. Coba kita loncat satu baris. Saroban wakofnya, saroba. Saroban wakofnya, saroba. Iya. Dihako wakofnya, dihako. Dihako wakofnya, dihako. Iya. Hakiman wakofnya, hakima. Hakiman wakofnya, hakima. Ghafuron wakofnya, ghafura. Ghafuron wakofnya, ghafura. Nah, ini beda lagi, lanjut. Al-qari'atu wakofnya, al-qari'ah. Al-qari'atu wakofnya, al-qari'ah. Iya. Kathiratun wakofnya, kathirah. Kathiratun wakofnya, kathirah. Pintar. Fihalaghiyatan wakofnya, fihalaghiyah. Fihalaghiyatan wakofnya, fihalaghiyah. Iya. Nah, terakhir. Ma'an wakofnya, ma'a. Ma'an wakofnya, ma'a. Iya. Coba sekarang mau saya tunjuk. Coba Bu Yung. Coba kita baca dua baris ya. Siap? Satu, dua, mulai. Iza tajalla wakofnya, ija, iza tajalla. Bentar. Iza talaha wakofnya, iza talaha. Satu lagi coba. Saroban wakofnya, saroba. Mm-hmm. Dihakon wakofnya, dihakon. Masya Allah, pintar. Coba Nanda Faiz, baca. Siap, satu, dua, mulai. Hakiman wakofnya, hakima. Iya. Wafurun wakofnya, wafuro. Iya, satu lagi. Al-Qari'atu wakofnya, al-Qari'ah. Iya. Kasirotun. Kasirotun wakofnya, kasirotun. Wah, pintar. Masya Allah. Terakhir Arkan coba baca. Satu, dua, mulai. Huda wakofnya, huda. Iya. Sudah. Sudan. Sudan wakofnya, sudah. Iya, atau lagi? Duha. Duha. Duha wakofnya, duha. Mm-hmm. Saja. Saja wakofnya, saja. Nah, berarti sudah pinter nih ya, sudah paham bagaimana cara mewakofkan. Nah, terakhir coba kita belajar yang namanya lam jalalah. Masya Allah. Nah, lam jalalah ini itu ada dua. Ya, lam jalalah itu bagaimana cara membaca lafaz Allah. Ya, itu namanya lam jalalah. Terbagi menjadi dua, lam jalalah tafkhim dan lam jalalah tarkik. Apa itu tafkhim? Gampangnya adalah lam jalalah yang dibaca tebal. Ya, dan lam jalalah tarkik yang dibaca tipis. Nah, di sini kalau dia dibaca tebal, harokatnya harokat fathah dan dhammah. Kalau dibaca tipis, harokatnya kasrah. Jadi contohnya di sini walillahi, tipis apa tebal? Tipis. Tipis, pintar. Terus
alallahi. Tebal apa tipis? Tebal. Kenapa tebal? Karena harokat fathah. Pintar. Kitabullahi. Tebal apa tipis? Tebal. Kenapa? Doma, iya. Jadi gitu ya, kalau lafaz Allah itu yang tebal dibacanya Allah, alallahi. Kalau yang tipis walillah, bibirnya juga harus ditarik, lillahi. Nah, seperti itu cara membaca harokat lam jalalah, seperti itu ya. Baik, terakhir kita coba baca satu baris, siap? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasjudu lillah. Wasjudu lillah. Fi sabilillah. Fi sabilillah. Ulangi. V-nya bukan fis, tapi V-nya panjang. Fi sabilillah. Fi sabilillah. Ya, yang kita baca tadi lam jalalah apa? Tarkik. Tipis apa tebal? Tipis. Nih ya, lillahi dan lillahi sama. Oke, baik, cukup. Masya Allah, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah, Ustadz dan juga Kak Cita dan anak sekalian, telah kita membaca surat Al-Insyirah, kemudian juga hukum-hukum apa tadi kita dapatkan? Wakaf dan juga lam jalalah. Alhamdulillah, banyak sekali faedah kita dapatkan dan kembali juga untuk bisa bersama-sama membaca Quran dengan baik dan benar. Betul. Ustaz ya. Semoga Allah memudahkan kita. Masya Allah, terima kasih banyak adik-adik dari SD Muhammadiyah 28 Jakarta dan juga pendampingnya Kak Citra dan juga Ustaz. Semoga memudahkan kita kembali berjumpa di kesempatan berikutnya insya Allah. Dan tetap semangat bersama di program Yuk Ngaji. Yuk kita ngaji. Kita akhiri dengan membaca doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masyaallah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.